Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Karya Desa. Kali ini saya akan mengenalkan berbagai macam bibit sayuran. Langsung saja. Ini jenis tomat. Yang saya pegang ini tanaman tomat. Ini umurnya kurang lebih 1 minggu dari proses penyemaian. Di sini juga ada ini terong, bibit terong ini. Hampir sama dengan cabai. Ini ada cabai, ada terong. Kalau ini cabai, bentuknya hampir mirip dengan terong kalau masih kecil. Yang ini cabai keriting ini, tapi masih daun kupu. Ini bibit terong. Kalau ini bibit sawi, umurnya hampir sama, 1 mingguan. Ini kalau sudah besar kurang lebih 1 mingguan lagi bisa ditanam di lahan yang sudah disiapkan. Untuk proses selanjutnya, ini di polybag kecil-kecil itu. Tapi untuk mengganti polybag bisa menggunakan tanah seperti ini yang sudah dikasih air sedikit. Untuk membungkus akar bibit tanaman sayuran atau bibit sayuran. Caranya gini, ini bisa dua-dua atau satu aja segini. Ini kalau sudah tumbuh akar bisa ditanam di lahan yang sudah disiapkan. Ini untuk menghemat pengeluaran untuk pengganti polybag. Demikian video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.